Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala sahbi ajmain. Bertemu lagi bersama saya dalam informasi Islami. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, informasi disok dikongsi amalan diperbaiki. Selama ini kita telah menjalankan ibadah, menjalankan amalan-amalan yang disuruh. Tetapi ada kalanya kadang-kadang kita berasa lewa, alfa, cuai dan juga tidak mendalami ya, malah tidak tahu ya kesilapan, kekilafan yang kita lakukan ya. Jadi hari ini saya ingin kongsikan informasi dikongsi amalan diperbaiki, iaitu membetulkan kebiasaan yang kita lakukan jika berlaku kesilapan. Jadi betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi yang jika kita buat biasa, kebiasaan kita buat adalah salah, jadi kita betulkan ya, betulkan, maka seterusnya kita biasakan yang betul itu. Okey. Hari ini saya akan menyentuh tentang informasi solat ya. Kongsikan informasi solat. Okey, kita tengok dulu informasi solat. Informasi dikongsi amalan diperbaiki. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itulah pemukadimah daripada perkongsian pada kali ini. Iaitu tentang amalan ibadah solat. Tengok amalan dikongsi. Okey. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu kita tengok dulu ucapan salam. Ucapan salam juga bila kita dapati terdapat juga ya kesilapan, kesalahan yang dilakukan semasa mengucapkan salam tersebut. Perkara ni memang ada kita apa, kita perasan ya, ada yang membuat kesalahan tersebut mengucapkannya di dalam ucapan salam. Malah kadang-kadang kita sendiri ada yang terbiasa menggunakannya. Okey, kita tengok ucapan salam yang salah. Assalamualaikum. Okey, terlebih dulu ucapan salam yang paling pendek assalamualaikum. Okey, untuk menambahkan lagi lebih panjang, lebih berkah, warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada lagi ditambah lagi ta'ala wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okey, di mana ke kesilapannya ni? Kesilapannya ialah yang bermerah merah ni ya, ta'ala. Dalam ucapan salam tidak perlu ataupun tidak ada ya penggunaan ta'ala ni. Ini hanyalah adalah sebagai tambahan yang dilakukan oleh sesetengah orang ya, yang tidak patut ada ya ta'ala ni. Sebenarnya tidak ada ya dalam assalam, ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna hijau ni saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ta'ala ni tidak ada ya. Okey, kita tengok yang betul dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, sini pun salah hejaan. Assalamualaikum ya, tertinggal. Kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita tengok muhasabah satu. Amalan dikongsi solat diperbaiki. Di dalam solat juga begitu. Kadang-kadang kita alfa, kita lewa, kita lupa, kita tidak sengaja melakukannya, malah kita tidak mendalaminya semula ya untuk mendapatkan yang betul dalam amalan solat kita. Amalan dikongsi solat diperbaiki. Okey, tengok solat dan takbiratul ihram. Solat, takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Apa hukumnya memulakan solat dengan bertakbir? Kenapakah takbir di awal solat dinamakan takbiratul ihram? Hukum bertakbir memulakan solat adalah wajib kerana Nabi SAW bersabda, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka sempurnakanlah wuduk, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Setelah itu, ucapkanlah takbir. Riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ia dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, yakni kerana ia mengharamkan semua perbuatan lain daripada perbuatan-perbuatan mesti dilakukan di dalam solat, iaitu apabila mula melafazkan ucapan takbir ini, tidak harus bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan di luar solat seperti makan, minum dan sebagainya, juga berbual, ya, bercakap. Sabda Nabi, pembuka solat ialah bersuci yang mengharamkan segala perbuatan yang lain selain perbuatan solat. Ialah takbir, dan yang menghalalkannya semula ialah memberi salam. Okey, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Okey, itulah dia maksud takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Okey, kita tengok hukum angkat tangan. Apa hukum mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Bagaimana caranya sempurna yang dilakukan oleh Nabi? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah sunat. Caranya ialah kedua-dua tangan diangkat hingga setentang. Setentang dengan telinga atau setentang dengan dua bahu. Yang ini boleh memilih mana satu dari dua cara ini kerana kedua-duanya ada dilakukan oleh Nabi SAW. Dan jangan lupa jari bukan rapat, ya, direnggangkan sikit. Cara pertama, hadis dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bertakbir, baginda mengangkat dua tangan hingga setentang dengan dua telinganya. Dan apabila baginda rukuk, baginda mengangkat dua tangan hingga setentang dengan dua telinganya. Okey, ya. Rukuk pun mengangkat, apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda membaca sami Allahu liman hamidah dengan melakukan seumpama tadi, riwayat Imam Muslim. Cara kedua, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan solat, baginda mengangkat dua tangannya hingga setentang dengan dua bahunya. Begitu juga sebelum baginda rukuk dan apabila baginda bangkit dari rukuk, namun baginda tidak mengangkat kedua tangannya antara dua sujud, riwayat Imam Muslim. Seterusnya, cara angkat tangan. Tadi kita dah tengok, solat takbiratul ihram, hukum angkat tangan dan cara angkat tangan. Okey, kita sambung. Semasa mengangkat tangan itu, tapak tangan hendaklah dibuka atau didedahkan dan dihalakan ke arah kiblat. Jari-jari tangan pula jangan terlalu rapat ataupun renggang sangat, tapi renggang sedikit secara sederhana antara satu sama lain, yakni tidak dirapatkan. Menurut ulama-ulama yang lain, antaranya Imam Ahmad, jari-jari tangan hendak dirapatkan, yakni tidak direnggangkan. Imam Syafi'i berdalilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi SAW membuka jari-jarinya semasa takbir. Riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Imam Ahmad pula berdalilkan hadis dari Abu Hurairah juga yang menceritakan Nabi SAW semasa memasuki solat, yakni memulakan solat, baginda mengangkat dua tangannya dengan meluruskannya tanpa merenggangkannya, riwayat Imam At-Tirmizi. Menurut Imam At-Tirmizi, riwayat yang kedua inilah yang sahih. Adapun riwayat pertama di atas berlaku kesilapan dalam riwayat oleh seorang perawi bernama Yahya bin Al-Yaman. Kerana itu, menurut Imam Ibnu Qudamah, pandangan yang tepat dalam masalah ini ialah pandangan kedua, iaitu pandangan Imam Ahmad. Cara angkat tangan. Apa hukum mengangkat tangan? Okey. Semasa mengangkat tangan itu, tapak tangan hendak dibuka dan didedahkan dan dihalakan ke arah kiblat. Jari-jari tangan pula, menurut Imam Syafi'i, hendaklah diluruskan dengan direnggangkan secara sederhana antara satu sama lain, yakni tidak dirapatkan. Menurut ulama lain, antaranya Imam Ahmad, jari-jari tangan hendak
hendaklah dirapatkan, yakni tidak direnggangkan. Imam Syafi'i berdalilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam buka jari-jari sampai setakbir. Imam Ahmad pula berdalilkan hadis Abu Hurairah juga menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa masuk ke solat, yakni mulakan solat baginda mengangkat kedua tangannya dan meluruskan tanpa merenggangkannya. Riwayat Imam Tirmizi. Menurut Imam Tirmizi, riwayat yang kedua ialah yang sahih. Adapun riwayat pertama di atas berlaku kesalahan dan riwayat oleh seorang perawi bernama Yahya bin Al-Yaman. Situasi angkat tangan. Selain dari ketika takbiratul ihram, bilakah lagi kita disunatkan mengangkat tangan? Oh, ini banyak kita perhatikan ya. Banyak kesalahan yang kita lihat. Nah, kita tengok ke kiri kanan orang sembahyang dan berjemaah contohnya. Ada tiga tempat lagi, iaitu tadi pertama iaitu sembahyang takbiratul ihram. Okey, yang kedua ketika hendak rukuk. Nak rukuk kita angkat tangan, ketika bangun dari rukuk angkat semula. Dan yang ketiga, yang keempat ialah bangun dari tahiyat awal. Kalau kita perhatikan, ada yang mendirikan solat setiap rukun tu dia akan angkat tangan. Dan sebenarnya ada empat saja ya, empat tempat saja yang kita perlu angkat tangan. Ya, itu pertama tadi takbiratul ihram, kedua waktu rukuk, ketiga bangun dari rukuk, dan keempat ialah bangun dari tahiyat awal. Malik bin Huairis radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah apabila baginda buat takbir, baginda mengangkat dua tangan hingga setelah dengan sehingga setentang dengan kedua telinga. Apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda membaca sami Allahu liman hamidah dengan melakukan seumpama itu. Riwayat Imam Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bangun selepas selesai dua rakaat, beliau akan takbir dan mengangkat dua tangannya. Riwayat Imam Abu Daud. Okey, itu tadi informasi tentang kesilapan dan juga yang sepatutnya kita lakukan semasa mendirikan solat. Yang contohnya tadi takbiratul ihram, hukum angkat tangan, sebenarnya cara angkat tangan ini, cara angkat tangan ni sama ni tadi ya, dan situasi angkat tangan, bila masa kita perlu angkat tangan. Okey, seterusnya musahabah yang kedua. Musabah kedua, informasi Islamik, sesi soal jawab ya. Amalan dikongsi, solat diperbaiki. Okey, amalan yang saya kongsikan ini adalah untuk kita perbaiki solat kita. Sama-sama kita menjaga solat kita ya. Sama-sama kita perbaiki, iaitu kita betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Waktu angkat tangan, bila waktu angkat tangan, ada tiga cara. Yang ketiga-tiga yang disebut oleh hadis. Pertama, mengangkat tangan serentak dengan takbir. Ini berdasarkan hadis dari Nafi, seorang tabi'in yang menceritakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi apabila memasuki solat, yakni memulakannya, beliau bertakbir sambil mengangkat dua tangannya. Beliau, yakni Ibnu Umar, merujuk hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua, mengangkat tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah berdiri untuk solat, beliau mengangkat dua tangannya setentang dua bahunya kemudian lalu beliau bertakbir. Ketiga, bertakbir terlebih dahulu kemudian mengangkat tangan. Ini mendasarkan hadis dari Abi Kilabah yang menceritakan bahawa ia telah melihat Malik bin Al-Huwairi, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengerjakan solat. Ia mengucapkan takbir kemudian baru mengangkat kedua tangannya. Malik memberitahu bahawa Rasulullah SAW melakukan sedemikian. Jadi ada tiga cara tadi ya, mengangkat tangan serentak, kemudian mengangkat tangan lebih dahulu, kemudian takbir, kemudian takbir dulu dan mengangkat tangan kemudian. Mata dan makmum. Okey, ke mana kita perlu letakkan pandangan mata kita ketika solat?
Mata hendaklah melihat ke tempat sujud Al-Mukhni. Al-Mukhni 1333. Mukhni Al-Mutajjilid 2218. Okey, jika kita mengerjakan solat berjamaah, bila masanya kita perlu bertakbir selepas imam atau bersama-sama dengan imam. Makmum hendak bertakbir selepas imamnya selesai bertakbir. Tidak harus ia bertakbir mendahului imamnya atau bertakbir serentak dengan imamnya. Ini kerana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu adalah untuk diikuti. Apabila ia bertakbir, barulah kamu turut bertakbir. Apabila ia sujud, barulah kamu turut sujud. Riwayat Imam Muslim dan Anas bin Malik. Ya. Yang sepatutnya seperti yang kita lakukan ialah Allahu Akbar bar. Lepas imam cakap bar tu, baru kita mulakan bertakbir ataupun mulakan rukun-rukun dalam solat kita. Kelebihan takbir. Apa kelebihan takbir pertama? At-takbiratul ula. Apa maksudnya? Kelebihan takbir pertama disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesiapa menunaikan solat kerana Allah selama 40 hari berjemaah dengan memperoleh takbir pertama, akan ditulis untuknya dua pembebasan, pembebasan dari neraka dan pembebasan dari nifak. Riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah SAW. Menurut Imam Nawawi, maksud takbir pertama ialah seseorang itu bertakbir sebaik saja imamnya selesai bertakbir, yakni ia mengikut imam bermula dari takbiratul ihram lagi. Ada pandangan berkata fadil takbir pertama itu diberi selagi seorang itu sempat berdiri bersama imam sebelum imam rukuk. Pandangan lain lagi menyebutkan kelebihan takbir pertama itu masih dapat diperoleh oleh makmum jika ia mendapat awal rukuk bersama imam pada rakaat pertama, di mana tangan diletak selepas takbir. Bagaimana caranya? Tangan hendaklah diletakkan di bahagian atas dari pusat, iaitu di atas dada atau di bawah sedikit dari dada. Menurut Imam Syafi'i, dengan kedudukan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini berdalilkan hadis dari Walil bin Hujrin radhiyallahu anhu yang menceritakan, saya menunaikan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Riwayat Imam Ibn Khuzaimah. Jari-jari tangan kanan hendaklah memegang belakang tangan kiri. Ia berdasarkan dari Qubaisyah bin Hulb dari bapanya radhiyallahu anhu yang menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami di mana baginda memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Riwayat Imam At-Tirmizi. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah hasan. Ada juga ulama yang pandangan tangan hendaklah diletakkan di bawah pusat. Antara mereka ialah Imam An-Nakhai Al-Asauri dari Imam Ahmad mengikut satu riwayat darinya. Mereka berdalilkan hadis dari Sayyidina Ali yang berkata, di antara sunnah di dalam solat ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusat. Riwayat Imam Ahmad bin Abu Daud. Namun menurut ulama hadis, hadis ini adalah daif, tidak harus dijadikan hujah. Okey, tengok pula. Sebenarnya ada banyak lagi yang akan dikongsikan ya, tapi kita cukup setakat ini dulu. Kita tunggu sambungannya. Okey, pengkongsian yang akan datang, tunggu ya. Seterusnya saya akan kongsikan pengenalan fiqh, bersuci, darah wanita, solat. Ni rukun-rukun dalam solat, solat-solat sunat, puasa dan puasa-puasa sunat. Saya rasa itulah yang akan saya, insyaAllah saya akan kongsikan pada satu masa nanti. Okey, begitulah tadi saya beringkas perkongsian dari saya tentang solat ya, yang mana kita kadang-kadang terlupa ataupun lewa, cuai, lalai. Jadi informasi saya ini dikongsi agar amalan dapat diperbaiki. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Saya harap semua yang saya kongsi ini akan dapat memberi manfaat kepada semua di luar sana. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi. Terima kasih.